pasti mau tahu dong aku siapa. Siapa lagi kalau artis yang internasional? Alifa. Oh ya, Happy People mau tahu enggak waktu Alifa sela-sela kesibukan Alifa suka nonton film apa? Alifa tuh suka nonton film horor. Serem banget. Tapi Happy People mau tahu enggak apa sih film horor yang paling Alifa sukain? 5 tips film horor kesukaan Alifa. Satu, Conjuring. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's the wrong with her? An oppressing spirit. Conjuring itu tuh serem banget, kagetin. Pemainnya juga bagus banget. Waktu dilihat dari atas lemari ada hantu, itu dia tuh pintar banget ya mimik mukanya, keseriusan dia. Aduh, itu keren banget. All I can sense is their own fear. There's somebody in here! Open it! Help me! Yang kedua, Mama. Mama itu keren sih. Anak masih anak kecil udah pinter mimik mukanya. Waktu Son ngagetinnya, seremnya, tatapannya. Itu serem banget. Ketiga, Insidious. Insidious itu keren sih. Alifa suka banget waktu pas dia ngagetinnya, waktu ngeliat ke kacanya. Itu keren banget. Keempat, Nenek Gayung. Bukan nenek moyang ya. Nenek Gayung itu keren banget. Waktu dilihat kalau itu bukan yang cantik banget padahal nenek-nenek. Itu keren banget. Ada lucu-lucunya. Juga matinya kayak gini nih. Banyak lukanya. Nah, yang terakhir suaminya nih. Suaminya juga main film. Namanya Kakek Cangkul. Kakek-kakek bawa cangkul? Waduh, itu udah jadi hot gossip di kampung sini. Kakek Cangkul itu keren. Sama juga ada lucu-lucunya. Pokoknya Alifa suka. Alifa suka. Nah, itu tadi tuh Happy People. Yang film-film yang Alifa sukai dan horor. Dan Alifa pernah nonton. Oke, jangan lupa ya ikutin terus Storynya Celebrity hanya di storybrity.com. Bye-bye.